Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Anyu Siang. Pemirsa, Pantai Tanjung Krasak yang berada di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, memiliki keindahan alam yang luar biasa. Tidak hanya itu, mata wisatawan juga akan dimanjakan dengan hijaunya pepohonan yang berbaris rapi di sepanjang bibir pantai. Beginilah keindahan alam yang dimiliki Pantai Tanjung Krasak di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Keindahan pasir putih yang berpadu dengan hamparan batu granit raksasa yang dihempas birunya air laut membuat siapa saja yang melihat berdecak kagum. Bahkan, mata wisatawan akan dimanjakan juga dengan hijaunya pepohonan yang berbaris rapi di sepanjang bibir pantai. Berbagai pesona alam inilah yang membuat Pantai Tanjung Krasak makin diminati wisatawan. Terlebih lagi, ada banyak spot foto menarik bagi para wisatawan saat berkunjung ke pantai ini. Memang bagus pemandangannya. Kalau pemandangan seperti pantai lain, bagus lah pokoknya. Sejuk pemandangannya. Bagus lah pokoknya. Melihat potensi ini, pemerintah Kabupaten Bangka tengah terus berusaha mengembangkan Pantai Tanjung Krasak. Selain melibatkan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga menggandeng investor dalam pengembangannya. Ini bagus ini, ya, belum dikelola oleh bagus oleh masyarakat setempat. Tapi kita sudah sangat animo luar dari Balai Bangka Selatan, ya sebangka-bangka ini sudah mulai menyelang ke sana. Kadang-kadang nggak juga hari Minggu, di luar hari Minggu pun pasti masuk mereka. Pantai Tanjung Krasak saat ini makin ramai dikunjungi wisatawan, terlebih pada hari libur pekan atau hari besar nasional. Dari Kabupaten